Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. 14 Oktober mendatang, Bali akan membuka pintu pariwisata internasional. Wisatawan mancanegara yang masuk Bali diwajibkan karantina mandiri selama 8 hari di hotel. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali tengah mempersiapkan diri terkait rencana pemerintah untuk buka pintu pariwisata internasional 14 Oktober mendatang. Saat ini sedang dibuat alur kedatangan wisatawan agar tidak terjadi penumpukan, termasuk tempat duduknya yang ditata berjarak. Kepala Humas PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira, menyatakan nantinya jadwal kedatangan pesawat juga akan diatur karena adanya pembatasan pelayanan pengurusan dokumen dan tes PCR 300 orang setiap jamnya. Taufan menambahkan ada beberapa persyaratan bagi wisatawan yang boleh berkunjung ke Bali di masa pandemi. Di antaranya harus siap karantina mandiri selama 8 hari di hotel atau tempat menginapnya. Sehingga setiap wisatawan harus membawa dokumen bukti booking kamar hotel minimal 8 hari. Kami sudah menyiapkan sebanyak 20 bilik dengan 10 alat PCR, alat tes. Kemudian lanjut ke imigrasi, imigrasi juga sudah siap. Kemudian bea cukai juga sudah siap. Nah, ketika sambil menunggu hasil PCR, itu nanti mereka akan ditempatkan pada area holding atau holding area. Hal ini untuk menunggu para penumpang ini menunggu hasil PCR keluar. Nah, ketika PCR keluar, ketika hasilnya memang negatif, yang bersangkutan akan istilahnya melakukan check out yang akan kami tempatkan itu di dekat area holding. Nah, ketika memang negatif, maka mereka akan kami tempatkan pada area isolasi yang letaknya tidak jauh dari holding area.